Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Kali ini sudah saya persiapkan gunting, bor, meteran, siku, spidol, dan lain-lain. Kita akan membuat trik-trik ataupun cara-cara tekuk, sambung, dan sebagainya. Untuk pertama kali ini kita akan menyambung. Kita lakukan untuk sudut-sudutnya kita luruskan dulu. Kita butuh satu potongan lagi untuk kenalsi, ini tebalnya 0,75 merek Tasso. Sama ujung-ujungnya kita luruskan dulu. Kemudian kita samakan untuk lebarnya satu arah. Jadi yang lebar sama yang lebar seperti ini, dan yang kecil sama yang kecil. Tinggal kita balik seperti ini. Lalu kita paskan, kita dorong sampai mentok. Lalu kemudian baru kita kasih baut. Untuk sisi kanan dan kiri kita kasih baut berjaringan dua buah. Jadi kita baut ujung-ujungnya saja. Oke, ini selesai untuk metode yang pertama. Menyambungnya dengan cara tinggal kita balik dengan arah yang sama. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyambungan dengan metode yang kedua. Sama, untuk ujung-ujungnya kita luruskan dulu agar ini tidak nyangkut ketika disambung. Yang ini juga kita luruskan dulu sudut-sudutnya. Untuk metode ini kita membutuhkan 3 buah kanal C. Jadi sesuaikan saja dengan beban. Berarti sambungannya lebih panjang lebih bagus. Ini sebagai contoh buat kita belajar. Oke, kita lihat dulu. Untuk sisi yang lebarnya kita samakan dengan yang sebelahnya. Di sisi lebar kiri kanan itu sama. Lalu untuk penyambungannya, ini yang lebar, jadi yang lebarnya kiri dan kanan. Tinggal kita tutup seperti ini, lalu kita ukur agar ini sama di tengah-tengah. Baru kemudian kita baut dengan baut berjaringan. Untuk yang seperti ini kita kasih baut 4. Jadi di sisi kanan ada 4, sisi kiri juga ada 4. Oke kawan-kawan, inilah hasilnya untuk penyambungan dengan metode yang kedua seperti ini. Untuk sambungan tengahnya bisa teman-teman pakai untuk ukuran 1 meter atau lebih, karena lebih panjang itu lebih bagus. Untuk selanjutnya kita akan membuat bracket menggunakan baja ringan. Ini ketebalannya sama, itu 0,75 menggunakan bahan Tasso. Sudah saya kasih garis bantu buat kita potong. Supaya presisi kita potong seperti ini, lalu kita potong juga untuk sisi sebelahnya.
kita tekuk lagi seperti ini supaya mempermudah masuknya gunting. Lalu kita buang sisi pinggirnya seperti ini. Kita buang sisi atas dan sisi bawah dengan keadaan menyilang. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita tekuk yang bagian atas, kita tekuk ke bawah. Yang bagian bawah kita tekuk ke bawah. Lalu kita tekuk. Ini sudah selesai. Oke, langsung saja kita akan baut seperti ini. Kita kasih baut satu saja. Inilah hasilnya kawan-kawan, bracket menggunakan bahan baja ringan dari bahan taso, ketebalan 0,75. Untuk selanjutnya kita akan membuat L menggunakan baja ringan dengan ketebalan sama 0,75 menggunakan bahan taso. Kita kasih garis bantu menggunakan siku, lalu kita garis seperti ini agar presisi. Lalu kita garis lagi ke tengah sepanjang 7 cm. Kita potong garis yang tadi, kita garis menggunakan siku agar presisi. Kita garis juga untuk posisi yang di bawah. Selanjutnya sisi yang sebelah atas kita potong. Lalu bagian ini kita buang. Untuk garis ini kita potong sampai ke bawah, tapi tidak sampai putus. Seperti ini. Mentok sampai ke sudut. Selanjutnya garis yang di bawah kita potong seperti ini. Lalu kita buang. Lalu kita tekuk seperti ini membentuk siku. Terakhir kita bor menggunakan baut baja ringan, kita kasih 4 baut. Oke, untuk detail L ini sudah selesai. Bentuknya seperti ini. Untuk sudutnya tidak tajam. Jadi trik seperti ini. Sudutnya tidak tajam, tidak sampai menggoreskan tangan. Oke, yang terakhir kita akan membuat retail T. Sama menggunakan bahan baja ringan, kita membutuhkan 2 potong baja ringan dengan ketebalan 0,75 bahan taso. Kita garis dulu menggunakan taso ini, langsung kita jiplak. Ini ketebalan lebarnya 7 cm. Lalu garis tadi kita gunting seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita buang.
Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasang untuk T-nya. Kita pasang seperti ini. Kita kasih baut satu dulu. Terus kita siku. Setelah dirasa pas, baru kita kasih baut. Dua di atas dan dua di bawah. Oke, inilah hasilnya untuk retail T. Bentuknya seperti ini. Untuk T-nya masih ada kelonggaran sedikit, ada celah. Kalaupun teman-teman mau buat, ini bisa rapat sampai mentok ke C-nya. Oke, ini sudah selesai. Ini kawan-kawan, ini hasil yang pertama, penyambungan dengan 3 buah kanal C. Penyambungannya ada di tengah. Dia sama ujung pangkal. Selanjutnya penyambungan yang kedua, tinggal kita balik C-nya dengan arah yang sama. Terus ada retail T seperti ini, ada bracket dan ada L. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.